Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama gue Raffi Anawan, channel Andromeda. Dan ya, kali ini ada konten another random video game. Dan ya, di pangkal yang udah game, you have me as a message ya. Lu artinya lu punya message yang belum dibaca ya kan. Ya kan, dan ya, semoga kalian gue lanjut ke gamenya. Dan ya, mereka yang udah ya, dan subscribe kalau kalian suka, subscribe kalau dan like kalau kalian suka gue ya, kalau kalian sebelum nonton videonya, atau ya kalian bisa subscribe di akhir, subscribe dan like di akhir ya, dan share ya, dan like dan ya terima kasih yang udah menonton video gue dan bisa menemukan konten gue ya, dan semoga kalian suka dengan gua dan literally gua dan karakter gua ya, dan gua gak banyak ngomong seperti kebanyakan orang ya, gak banyak ngomong seperti kebanyakan content creator lainnya ya, gua termasuk salah satu gamer yang silent ya, jadi ya karena ini gamenya game random ya, game gak terlalu itu ya kan, jadi ya berbeda aja gitu, dan kita udah masuk gamenya ya, mesti miss a message ya. Dan kayaknya gue download ini game, ada di Steam ya, gratis ini game. Aku gue lihat dari gambar tuh gambar lucu gitu ya kan, lucu ternyata kayaknya horror ini ya. Trigger warning, there are a mentor of suicide of and self harm. Wow, kayaknya kita bakal mainin game yang berbobo suci ya. Perfect to stay inside and finish my work. Jadi kita bakalan jam 1 PM. Dan ya kalau kalian lihat ya kan, kalian bisa ngeliat itu volume gua 10 ya, karena gua salah satu orang juga yang benci troll. Nggak benci ya, agak tidak suka kalau dengan suara-suara yang itu ya, suara-suara yang buat kita tuh stay dan mengabaikan sekitar ya. Makanya gue pakai headset, nggak pakai kalian tau subscriber lama gue ya, gue dulu pakai ya headset pak. Sekarang gue pakai earphone ya kan, the perfect gitu. Kita staying buat ngajain pekerjaan kita, dan artistik kan tuh mantap ya, mantap jiwa ya kan. Ya karena ini gamenya nggak kayak Burst God ya, yang puzzle yang kayak Limbo gitu ya kan, yang sampai susah banget ya kan. Dan ini game-gamenya itu game santai. Kita ke laptop, kita mau itu kerjaan kita ya. I need to work ya, gue bawa tuh kerja gitu. Tapi bosen, I cannot focus. Yaduh, gimana dong? Kerja jadi rude tuh Spotify sambil dengerin lagu tuh, ambil kerja tuh TOP gitu, TOP BGT gitu kan, kerja lah. After some minutes ya, kayak beberapa waktu kita gue mulai capek ya dan butuh istirahat, ada Spotify dulu lah jam 2. Apa sih ini, lihat foto dulu dah ya, katanya bosan kan. Oh nih, not back ya, kata kita break kan, salah satu dari itu juga ya pak, godaan ya kan untuk kita bekerja gitu kan. Karena kita udah kalau cukup send not back dulu ya, kita itu dulu. Got decline ya, decline. Kerja gimana kerja. Aduh. Oh, apa ini? Kita bisa nonton video juga kan? Oh, bisa ganti lagu ya. Mudah-mudahan lagunya nggak copyright, kurang ajar. Discord gak bisa, Photoshop gak bisa dibuka. Ini mana option buat kembali kerja ya?
kerja mang. Wireless, oh kita dapat respon. Hey, thank you. Good luck with you dengan pekerjaanmu ya kan. Back alright. Ya, kita ada. Kira begitu ya cara kembali kerja ya. Kita setelah kita nge-sense ke notebook ya gambar yang tadi ya, yang cute gitu ya kan. Kita kembali kerja ya. Kerja kamu nak. Ya bagus, 30 menit mantap. Ini kayaknya gua harus hati-hati nih ya kan, seperti judulnya ya kan, suci. Kita bisa jadi kita bisa gila karena pekerjaan kita ya, jadi kita jangan sampai karakter kita nih gila ya kan. Kita thank you dulu, kita sambil itulah thank you you both. Okay, you also feel free to ignore me if I'm distracting you. Jadi kita tadi send a notebook ke siapa? Ini God give iPhone ya. To God give. Kayak dia pakai iPhone ya kan? Mungkin ini laptopnya iPhone juga ya kan? Mungkin iPhone. Laptopnya Apple maksud gua. Itu to Goldbin. Kita tuh Goldbin apa ya? You are fine ya, kita kayak sambil chatan ya kan, chatan bacanya ya kan, kita ya memberi note ya, lebih gila lagi itu bahasa gue ya, ya chatan gitu ya kan, dengan gold gift jaja to me actual working on a multi variable problem set right now, we call start together ya, kita bisa belajar bareng ya kan, kita punya multi problem ya, jadi kita bisa bekerja sama ya kan. Thank you, yes I will come tonight, I can write yes. Ambil cek. Wow, kok hitam. Ini yang kita itu tadi chatan atau mengirim email sama dia ya kan, sama Mai ya sepertinya ya kan. When you will get back probably 5 no reason, okay by then, wait before day end, happy birthday. Oh, kita ulang tahun, remember? No, wah dia ingat ulang tahun kita. Jadi salah satu perempuan ya kan yang ingat ulang tahun kita itu, jadi si Mai ini ingat ulang tahun kita itu udah sangat TOPBG lah ya, 2 jempol gitu ya, habis sudah bisa mengingat kita gitu ya. Then look at it, dan gak tengah listen. Sound ya kan, sound is great dude. Yes, she sang for me, sweet ya, sangat halus dan ya suara orang luar negeri ya, orang barat ya, bukan orang Asia ya. Karena ini gamenya mungkin dari ya, gua nggak ngeliat developer siapa ya, mohon maaf. Kita ngebaca dong. What are you telling me to this? I'm just tells life is short, nah. Why not I expressing my appreciation like a communication? Oh, you are amazing friend, man. Oh, you are best friend. Baik, kita kerja lagi dong. Oh, berarti si God Give itu si Mai ya. Ternyata si God Give itu si Mai ingat ulang tahun kita. Yang which is ya, that's right, that's a good pride ya untuk karakter ini ya, kita ya, bahkan gue pribadi gitu ya kan. Gue excited banget ingat gitu kan. Kita lihat sky. Dan ya gue salah satu juga ya kan, pencinta langit juga ya kan,
dan seperti nama channel gue Andromeda itu ya, buat kalian yang belum tahu ya, atau belum nonton atau belum nonton fakta serba-serbi tentang Andromeda ya kan, gue ngelasin tentang nama channel Andromeda, namanya Andromeda ya kan, dan Andromeda itu apa ya, jadi kalau gue ambil itu Andromeda itu dari galaksi yang baru ditemukan ya, galaksi Andromeda, dan ya galaksi baru, harapan baru, cahaya baru ya kan, harapan baru, cahaya baru, harapan baru ya kan, dan who knows ya, ya kita gak ada yang tahu apakah di galaksi Andromeda itu bahaya ya kan, enggak ya kan, tapi kan harus berharap, berharap, sangat berharap ya kan, eh jangan lupa berharap, eh berharap juga ada bodo amat kan, ngomong apa lah ya. What do you think when you look at the sky? Nothing once fell on them. Nothing? Them, nothing dia katanya ya. Nothing, siap 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 siap. Kalau gue kok melihat langit itu gini ya, apa merasa bebas pikiran ya, kalau kesukaan melihat langit yang indah gitu kan, bebas pikiran dan kalian bisa membayangkan masa depan juga ya, kalau melihat langit ya kan, pikiran kalian bisa bebas ya kan, dan kalau gue biasanya kalau melihat langit antara bisa lebih mudah memikirkan ke depannya ya kan, untuk future atau masa depan ya kan, atau gue lagi nonton anime ya kan, bingung kan kalian kenapa gue nonton anime lihat ke langit ya kan, dan gue nggak ngeliat laptop ya kan, atau karena gue ya lagi juga nggak bawa laptop ya, karena gue lagi tuh nggak bawa laptop ya, karena ya gue nonton animenya ya gue kan nontonnya di laptop atau di handphone ya kan, tapi kalau misalnya lagi enggak, kalau misalnya gue lagi masuk laptop atau apa ya, dan kebetulan gue lagi sekolah atau kerja ya kan, sekolah atau kerja ya kan, dan dekat gue dekat jendela ya kan, di mana dekat jendela, dan gue biasa melihat langit, nonton anime ya, nonton anime yang ada di gue nontonnya lihat ke langit, dan ya pikiran gue memunculkan anime itu di langit ya kan, bisa kan tidak ya kan, kalau emang nggak gue gila ya tidak apa apa ya kan, karena gue nonton anime itu biasanya kalau nggak di laptop ke langit ya, kalau mau nge-rewatch biasanya gue lihat ke langit. Arts, you also into the makeup. Yeah, you can gua got ya, yeah, can you imagine so powerful transformer into the different people. Can I cause I can. God is a woman. Nice. Artist. Artist. The bank, the makeup artist. You are thing I'm telling. Si Army nih kerap, ini si Army ya, yang tiang pas di belakang tiang lain tiang apa sih, es bling red ya, eh gue mau kerja lagi dong. Wow, ya handphonenya sudah model terbaru dan kita punya ada line ini adalah ini enggak sih message sih apa ini? Mom, hey, sweetie, how? Buka dong. Wah, udah jam 11 malam. Jam 11 itu dia. Kemana dulu? Laptop gua kemana dulu? Door, laptop gua kemana dulu? Door. Aduh, kerjaan kita udah selesai belum ya tadi ya? Ada door. Don't come in, call the police. They know what to do. Love, don't come. Tadi kalau dari baju gue, dari baju, dari studi kasus saya, dari kamar tadi kelasnya ya kan, katanya yang gue garis bawahi adalah hidup itu singkat dan gue mau mengapresiasiin dengan gue care tentang sesuatu ya kan,
kalau gue lihat ini malah justru kayak surat keputusasaan ya, gimana ya gue ngambil gimana ya, ini karena ini di game ya, di game, jadi gue nggak bisa di karena ini di game ya, gue nggak tahu ini game karena setiap sebuah penulisan itu biar didasari dengan perasaan ya kan, didasari dengan perasaan ya, karena ini di game ya, jadi gue nggak bisa membaca apa perasaan dia ini ya kalau dengan tulisan ini kan. Dan gue tau ini yang nulis Mei ya kan, bukan kaleng-kaleng, kalau bukan nulis Mei ini ya. Bukan kaleng-kaleng nih yang nulis ini, si Mei ini. Damn, gue bingung. Kalau kita call the police, kalau kita masuk, kita... Oh shit man. Kalian tahu apa yang digambaran di otak gue setiap kalau gue bukannya pintu, kemungkinan 60% di dalam situ Mei ada, dia suicid, dia bunuh diri seperti yang ada tadi di awal game ya, di trigger warning ya. Dan 40% kalau perampokan gak mungkin ya, 60% itu apa namanya itu si Mei suicid atau bunuh diri ya, 40%-nya lagi, 30%-nya lagi dia cuman bercanda, dan atau ada perampokan dan dia menembak sesuatu dia. Kalau perampokan sih gak mungkin sih, kalau menduga kalau dia ini bercanda itu prank ya, atau kayaknya sih gak mungkin ya, kita kalau polis aja kita ikutin. Kalau emang 30% nah, karena kemana gua mau ambil 4% 40% 10% lagi kalau alam ya kan. Ya karena gue ini kayak surat wasiat sumpah. Kayak gue salah deh, kerja mulu nih gue ya. Tapi tanggung jawab men. Aku dengar ada apa? No what? Someone no kan suicid dude. Terus kalau si Mei suicid, kita kan baru itu Mei Ivansa itu baru sekali ya, jangan baru sekali. That's so sad to and where, di mana di lantai 2, you probably don't know her Mei. Wow, but that suck. Surat wasiat kampret, but I remember her smile. Ini dia bunuh diri gak tuh, bunuh diri gak tuh. Ya ampun duh. Dia pikirannya begitu sempit. Apa yang membuat dia depresi? And miss, and I no one saw it coming. Cold and also there a message. Damn, kenapa gua begitu bodoh? Dia itu di awal itu udah ada, ya kan? Message-nya.
kita karena kita punya kekuatan Subaru kan bisa yang bisa restart. Aku mau ketemu Mei. Now. My Chinese was bad. I could still take the angry Chinese mother when I ada ibu-ibu Cina, ada orang Cina yang marah-marah ya. Mei kayaknya sih ya. Ini si Mei. Edward, ngebak. Ngomongnya cepat. Keluar dong. Gak mau lah tuh. Nah ilah mana udah kita main petasan aja dah. Pokoknya kita nggak keluar sama itu ya semua. Ini kita decline aja. Pokoknya aku cinta Mai ya kan. God I si God Give itu si Ami ya. Kita harus menghindari, kita harus sama Mei 24 jam, jangan biarin dia sendiri. Airdrops, kita jangan bahas kehidupan, kita jangan bahas kehidupan, kita bikin dia ada harapan baru ya. Meme aja terus bikin dia moodnya jadi bagus. You are fine. Now you are chill. Okay, if you saw, I don't think she just sending meme or she is standing in me. The question of our generation, you think she is gay? I don't know. Your soul is yeah. This something. Talk ya, gue udah suka seseorang dan seorang ada sebelah gue ya, atau sebelah sini ya. Itu salah satu itu juga ya. Tips and tricks. Bentar. Salah satu tips and tricks ya, dan atau kode ya. Nah, dari menanya siapa itu? Biar ada gombalan sedikit lah. Dia ada. Where you can see before after religious. Ah gila gue beli tadi bodohnya kan. Perjawaban pertama gue malah melewati message yang begitu besar kan. Watch movie with me pokoknya.
kita kerjaan itulah nyawa lebih penting. Yeah, I write, don't forget, remember it. Yes, of course, I did. Yeah, I remember. Dream. I was about you, actually, it was a kind of haunting, of course. And I call for you, but you here and I lost you. Kita ceritain mimpi kita ini ya kan. I have no idea, but it's stuck with me. I hope you are okay. I am okay to you. It's just a dream here. If you just come by in bedtime, I will tell you bedtime story, okay? Bedtime story? What do you dream? You like, or since someone always die, like my mostly. In a bad or good way, good go on. There is a massive epidemic, it's probably gonna wipe out the world. I got infected, I was gonna die, huh? Infected? That to deca for that cure, I was safe. Stuck. Tunggu dulu. Misalnya itu benar, kemungkinannya 50%, 50%. Kalau itu benar, dunia ini nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Dan 50% lagi dia ada di masalah lain. Di mana tadi gue dengar ada emak-emak Cina marah-marah sama dia yang cepat ngomongnya ya kan. Yang ya which is ya nggak tahu apa ya, jadi kemungkinan 50% lagi itu apa namanya itu dia berada sama salah yang stuck dan harus butuh cure atau pemecah masalahnya. Kemungkinan kita harus lucuti semua masalahnya ini satu persatu. And who are you? Okay, just tired, big nose. Oh, I don't know. I'll have to do an after day. Katanya jangan. What do you mean? Like every day I wake up, yang setiap hari gue bangun, force myself do something I don't like. Dia melakukan sesuatu yang dia ngasih. I look outside my window and I see wall walk out there. I feel struggle of being stuck on day. Things you enjoy. It's not that easy. If I know I love doing, I do it by now, but I don't want to do it. I will help you. I will figure this out and every day hobby and profession with you if that's a mistake. Thank you. Why are you good to me? Yes, I love you, dude. Parents nggak mau gue sampai selesai pembicaraannya. Early in your room, my mom called. Sorry, I want you know. Oh, maknya dia dan jamunya itu mati. She and I, kenapa? Is everything okay? Yeah. I will sick angry. Dan ada kemungkinan baru ya, dia kayaknya benar. Ada maknya, ada suatu masalah antara maknya yang hilang, maaf ya, atau dia ada masalah keluarga ya, atau broken home ya, masalah biasa ya kan, atau si maknya berbuat kesalahan sampai orang tuanya marah ya.
Dan mungkin masalah marah ini bakal gue bahas di next video ya kan. Karena alasan kenapa senyum itu lebih baik daripada marah, tentu aja ya kan. I want to talk about it, but what? Why she makes you feel that way? You are strong. Kita bikin dia itu lepas ya kan bebannya dengan kita bicara sama dia. Dan kalau bisa kita bantu sih, I just want to help you. Yeah, I know. I was a golden child. Then when I was a young, I was a good at everything. So my parents never pushed me to work hard at anything. As I grew up, I started learning. Because I did not put an effort, the only thing of what put effort into was writing. They yelled at me when they were writing lessons. Whether dia nyeritain semua nih kan, dimana dia ada masalah, dia tuh dan salah dan gak pernah di push ya gak sekali, dan dia pengen itu waiting aja orang tuanya pengennya tadi apa ya, waiting apa tuh, the engineer or doctor ya, menjadi engineer atau dokter, dan dia gak ada uang ya kan, gak ada uang buat lanjutin aku buat jadi itu kuliah kayaknya sih ya, dan dia masuk bermain game katanya jangan ngabisin waktu dengan main game ya, kuliah gak penting. Sorry, I just surprised I don't be the awesome I love it, but yes, if you say to so, I don't say what the fuck did. What they actually did you want, they didn't know siapa tanggapan ya. I walk on fake, it's like on the 22 kata before I had to stop. It was the Harry Potter, if Harry was a feel gay guy. And promise you go lesson, but back then, everything brilliant. For the golden child, we must move on to the golden child. No, script for a game, dude. Maknya yang salah ini, engineer dan dokter bullshit lah. Ya pengennya jadi programmer game gitu ya kan, bullshit namanya berarti ya, segala game berarti begin and game to be aku realistic, I go dating an anime waifu, then I to actually see myself in the real life meeting dating and maybe owling in the web. Game, dari mana kasih kekal? I was too playing game. I think I'm just a tyrant in general. I'm stay inside in the open. I don't know. I understand.
kan, I make feel. Pokoknya kita banyak-banyak ngomong sama si Mei sampai dia bebannya hilang ya kan. I think it's more doing thing that man with mental and focus. Aduh, it's not busy, I love doing and but I don't know what I want to do. Pretty much, yeah. But I know it's a good feeling, but I'm not sure if I want to change. But you know, I don't know. FAD, you know, time is boring. I like the moment, like there's a moment with a people I care about. I don't feel awkward, I'm just something. You're gonna be made of less. And well, I was waiting, but my parents made me stop. Write more, dude. Anything creative out of music and writing. Yeah, don't stop writing, dude. Hajar terus dulu, tembak terus dulu. Whoa, but happy. Mungkin kalau lu tuh pun bisa benar dengan apa yang lu suka gitu ya kan. Lu sukanya ini ya ini. What are you think? I think I could be a good writer. I work hard at what the issue to give and work. Jadi dia tuh kemarin tadi seni bunuh diri tuh ada tekanan. Dia sukanya ini, tapi orang tuanya itu minta ini, dia ditekan-tekan terus ya kan, dan akhirnya dia bunuh diri. Dan ini pun ada banyak kejadian di dunia nyata ya, dimana dia kuliah maunya ini, dipaksa orang tuanya suruh masuk ini, dan akhirnya menstuck di jalan, dia akhirnya keluar ya kan, keluar kuliahnya gak benar, dan akhirnya dia oh ya udah tua, udah gak bisa, kalau kuliah lagi pun akan habis dengan kuliah ya umurnya ya kan. Dan akhirnya pun dia cuma siapa aja, dan akhirnya pun itu ya kan, dia tidak bisa melakukan apa yang dia suka ya kan, dan menghabiskan waktunya dengan apa yang dia tidak suka, dan itu bukan salah satu yang bagus ya kan. Dan walaupun begitu juga itu sih ya yang terpenting itu, yang kalau gue lihat pandang sih itu bagaimana kalian mau nambah usaha atau lapangan pekerjaan lo, ya usaha kayak entah bikin restoran, entah jadi apa, entah dagang maju, entah gitu ya, dagang apa di online shop, ya kan banyak online shop, atau dagang online shop atau apa ya kan, banyak usaha-usaha baru ya kan. Join bareng gue ya, gue impian gue sama itu ya, itu bikin film ya kan, bikin film kan. Gue dari dulu pengen bikin film ya, cuman kru gue, orang-orang yang pengen gue ajak tuh cuman ya kru gue yang di game Mobile Legend ya kan, yang atau kalau kalian kan itu yang penjepal gagura, bahkan yang gue main penjepal gagura tiap kali gue opening ya kan, yang gue main bareng di konten Mobile Legend ya kan. gue nggak nawarin ya kalian mau gue lain, karena biasanya tuh kalau gue udah tawarin teman juga ayo ya pas di syuting langsung, karena banyak kejadian kayak gitu ya kan, gue nawarin pasti ayo pas gue udah ayo syuting, udah lu aja deh yang kamera gue yang ganggu. What the hell dude, what the face man, what the face is that dude, gue tuh mau bareng malu ya kan. Dan kurang frekuensi sama pikiran gua agak jarang jadinya begitu ya. Dan ya mari kita akhiri dengan video ini dengan kata-kata tersebut, udah lakukan apapun yang kalian suka ya, kalau kalian lakukan sesuatu yang kalian suka, entah itu misalnya hobinya
tapi kalau kalian kalau mau kalian menempuh jalan itu, itu bakalan sangat sulit ya, di mana game itu dia tuh ada orang tuh pada umurnya ada batas umurnya tersendiri ya kan kalau di game itu ya, kalau kata itu berarti gini, gua suka game Mobile Legends, gua push terus 24 jam, gua disodorin terus 24 jam main game Mobile Legends. Yang ada apa? Kalaupun gua ya gua suka game Mobile Legends, game MOBA apapun ya kan, apapun itu. Gua udah pernah main League of Legends ya, kalau cuma sebentar ya karena update terus, aduh internet gua kurang update terus kurang internetnya kurang kenceng ya buat download ya kan. Jadi gua jadi main game mobile seperti Mobile Legends, AoV gua juga pernah gua main juga kalau belum pernah gua main videonya ya kan. Dan gua sih gua suka game mobile, tapi kalau gua disuruh dan terus-terusan disuruh main 24 jam ya kan, dari pagi sampai pagi lagi gua main game Mobile Legends yang ada apa ngap dan stres ya, jadi itu ya. Jadi main game itu prepare mungkin kalau kalian tahu ini bakalan bisa ya kan, dia kasih apakah kalian tahu just no limit jam mainnya berapa untuk menjadi seorang pro player, itu dia perjuangannya susah ya kan, dimana orang tuanya dia just no limit dulu itu katanya tuh kayak masih dimarahin ya kan kalau main terus ya, tapi dia itu dia mencoba ya kan, dia main sampai besar game apapun ya kan, dan dia jual dapat duit dan orang tua pun udah bisa dapat duit ya kan. Dan dia akhirnya main game itu berapa jam, 18 jam ya jam main kok orang di seluruh limit yang gua tahu ya, dan dia untuk menjadi pro player ya jago dan pemain sekarang gua nggak tahu dia masih dia ada di klub mana ya kan. Dan aku merindukan ketika Jason Lee setia sama Antro dan Marcia ya kan, dan itu ya pokoknya Marcia ya kan, Ios ya, itu gua tuh yang suka kemarin tuh yang gua suka itu tuh udah tope ya kan, bagus atau frekuensi ya kan. Dan kayaknya itu aja yang dapat gue sampaikan pada game kali ini ya, ini jadi ini game random ya, mungkin ini bakalan gue tamatin sendiri ya, jadi kalau kalian mohon ini bisa di save nggak, bisa di save ya, jadi gue bakalan lanjutin ini sendiri ya, jadi nonton game random video dan like kalau kalian suka dengan game ya, dengan karakter gue dan cara pembawaan gua game yang kayak gini, yang dimana kalau main game ini kan gamenya game santai seperti ini ya, kalau gua kayak main Rebels God ya kan, dimana view-nya dan itu kecil banget ya kan, view-nya itu kecil banget, kalau gua main game kayak puzzle Rebels God itu gua kebanyakan diem ya kan, dimana emang gua orangnya seperti itu ya kan, gua gak banyak bicara ya kan, jadi gua karakternya seperti ini ya, jadi kalau kalian suka dengan karakter gua yang ada di pure karakter sama karakter gua ya, di ya karakter gua akan bisa like dan subscribe ya, dan mereka yang nggak suka ya udah ya dislike aja ya videonya ya kan, dislike aja ya karena gua pembawaannya emang seperti ini ya, dan mudah-mudahan kalian ada yang suka dengan sifat gua yang seperti ini ya kan, dan ya sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keep spreading baby, see you. Dan ya satu lagi ya, jadi gua ini di sini mainin game random apapun game itu, dan anime dan horor dan ya gimana di channel ini kebanyakan tuh view-nya gede tuh di anime ya, yang gua tadi itu kalau gua disodorin anime mulu, gua bikin konten anime terus kenapa susah pak bikin konten anime itu ya, anime lagi anime crack ya, banyak arus banyak butuh itu ya penangkatan.